Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Oke, sekarang kita lagi sama Bapak siapa? Pak Milton Persui. Sekarang kita lagi menghadiri acara apa ya, Pak, kalau boleh tahu? Hari ini kita mengikuti acara pelepasan sarjana pendidikan biologi dan pendidikan bahasa Inggris. Ya, itu karena sekarang. Pelepasan ya, yudisium ya, Pak? Ya, yudisium. Kesan dan pesan Bapak gimana ya di alumni yang udah lulus ini? Yang jelas kesan saya di Fakultas FKIP ini, yang pertama saya bangga karena tingkat disiplinnya untuk terus meningkatkan jumlah mahasiswa dan alumni ini terus bergerak maju dan bergerak naik. Yang kedua, kesan saya bahwa para dosen dan mahasiswa sekarang walaupun belum itu maksimal, tetapi mereka kompak dan mereka juga mampu untuk menyerap pekerjaan di lapangan sesuai dengan bidang studi mereka. Dengan Pak siapa namanya? Gus Didar, selaku ketua yayasan ya, Pak. Sekarang ini sedang menghadiri acara apa nih, Pak? Nah, ini acara yudisium untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNKAL. Oh ya. Boleh dong, Pak, kasih tipsnya nih buat mahasiswa-mahasiswa yang masih menempuh studinya nih, Pak. Ya. Pertama, kita patut berbangga bahwa tahun ini khusus untuk FKIP bisa mewisuda sarjana 23 orang ya, hari ini di Sium. Nah, ini menunjukkan bahwa proses perkuliahan di UNKA itu berjalan dengan baik sesuai dengan akademik. Kemudian tentu bagi mahasiswa, kita sangat berharap ya, Anda lah yang bisa memotivasi Anda untuk bisa berhasil. Tunjukkan bahwa kita bisa itu karena memang kita punya kemauan dan motivasi yang benar untuk kuliah di UNKA. Kalau untuk alumni-alumni nih, Pak, yang sekarang udah lulus nih, apa pesan-pesannya, Pak? Nah, bagi alumni, pesan kita bahwa tetap tingkatkan hubungan sosial ya, sehingga jaringan kerja itu mungkin dipermudah. Kemudian juga jaga nama baik alma mater ya, terutama dalam hubungan sosial di lingkungan kita berada. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sekarang kita dengan Ibu siapa ini? Saya Hilda Aquakusuma Wardani. Ibu ketua panitia ya? Iya. Di sini saya selaku ketua panitia untuk kegiatan pelepasan wisudawan angkatan 21 untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kapuas. Iya. Gimana, Bu, acara ini apakah ada kendala atau gimana gitu sama persiapannya? Ya, alhamdulillah meskipun ini adalah kali pertama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan mengadakan kegiatan pelepasan, tapi tidak mengalami kendala yang berarti. Semua tim panitia dan Bapak Ibu dosen semuanya bekerja sama dengan baik. Begitu juga kami melibatkan mahasiswa-mahasiswa dari BEM maupun HMJ. Oke, terima kasih ya, Bu. Sama. Saya selalu.